Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Atar Family. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Jadi di video kali ini Bunda Atar mau bikin tutorial atau cara membuat lock screen Among Us. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, lalu like kalau kalian suka dan komentar di bawah pengen aku bikin video apa lagi ya. Nah buat teman-teman pecinta Among Us nih, bisa ikuti tutorial ini ya. Caranya mudah banget teman-teman, kita hanya membutuhkan satu aplikasi aja. Langsung aja kita ke Play Store, lalu kita cari Among Lock. Nah seperti ini ya teman-teman aplikasinya, langsung aja kita install. Oh iya teman-teman, kalau misalkan ya teman-teman kesulitan mencari aplikasinya, teman-teman bisa cek link di deskripsi aku ya. Oke, udah selesai. Langsung aja kita buka aplikasinya. Langkah pertama, langsung aja kita klik Do It Now. Lalu kita klik Izinkan. Klik Do It Now lagi. Oh iya, kalau misalkan teman-teman menggunakan kode sandi, itu bisa teman-teman nonaktifkan dulu ya. Lalu kita klik Batal. Selanjutnya kita klik Set Password dan PIN. Lalu teman-teman isi Select Question-nya. Aku di sini pilih makanan favorit aku. Lalu aku isi bakso. Lalu teman-teman klik save. Nah, teman-teman isi passwordnya ya teman-teman. Di sini aku akan mengisi password 3333. Masukkan password lagi. Kita skip aja. Selanjutnya bisa teman-teman pilih untuk wallpapernya ya. Di sini tuh ada banyak banget wallpapernya, jadi bisa teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini aku akan pilih yang ini aja. Kalau udah kita klik checklist, kita skip dulu aja. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah di sini tuh ada banyak banget pengaturan. Teman-teman bisa aktifkan untuk soundnya, jadi nanti di saat teman-teman membuka kuncinya itu ada suara ala-ala Among Us gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman atur sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah kalau udah selesai semua, teman-teman klik disable notification ya. Nah ini udah selesai semua, langsung aja kita kembali. Oke sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa. Aku akan mengunci layar handphonenya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi, di saat teman-teman membuka passwordnya, itu akan berbunyi ala-ala suara Among Us gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku, @sisi.atar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.